Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Para pemirsa di mana saja Anda berada, salah satu di antara keutamaan orang-orang yang berilmu adalah Allah akan meninggikan derajat mereka lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat Salah satu alasan kenapa orang yang berilmu itu derajatnya jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya adalah karena mereka memiliki saldo pahala yang sangat banyak. Karena itulah mereka memiliki derajat yang tinggi dibanding manusia lainnya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Hajar ala sekolahnya rahimahullahu ta'ala kitab Fathul Bari ketika menjelaskan ayat ini beliau menyatakan Raf'atad darajat likas rati sawab bahwa ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang berilmu tadi. Salah satu di antara penyebab banyaknya pahala yang dimiliki oleh orang yang berilmu adalah karena dari ilmu yang diajarkannya kepada orang lain menyebabkan dia memperoleh pahala juga dari orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang bersumber dari orang berilmu tadi sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha siapa orang yang Menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, salah satu contoh menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam, mengajarkan tata cara ibadah, mengajarkan akhlak yang mulia, pokoknya menyampaikan ilmu tentang kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala. Ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, oleh karena itulah maka semakin banyak ilmu yang diamalkan oleh para murid, maka si guru yang mengajarkan ilmu tersebut memperoleh pahala dari amalan murid-muridnya. Makin banyak. Ilmu-ilmu yang diajarkannya dan makin banyak murid-murid yang mengamalkannya, maka makin banyak pula pahala yang mengalir kepada dirinya. Sampai kapan ini pahala mengalir? Apakah hanya seumur hidup orang itu saja? Ternyata tidak. Pahala itu mengalir terus sampai orang itu masuk ke alam kubur. Ketika orang itu sudah mati, tubuhnya sudah masuk ke kubur seluruh badannya juga sudah hancur akan tapi ilmu yang diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup itu masih tersebar masih banyak diamalkan oleh murid-muridnya yang masih hidup maka selama itu pahalanya mengalir terus sampai ke alam kubur sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam idza matabnu adama yang amaluhu ilmin salasin. Apabila seorang anak Adam mati, maka putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satu di antara yang tiga ini adalah al ilmu yunta faubi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Sekalipun orang yang mengajarkan dan menyebarkan ilmunya sudah mati, sudah masuk ke alam kubur, tapi ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka selama itu pahala tetap mengalir ke alam kubur. Terus, sampai hari kiamat, pokoknya selama ilmunya masih diaplikasikan, diamalkan, diwujudkan oleh orang-orang yang masih hidup, selama itu pahala tetap mengalir ke alam kubur. Dari sini dah kita bisa mengetahui Mengapa orang-orang yang berilmu itu memiliki ketinggian derajat di mata Allah Azza Jalla di akhiratnya nanti? Karena pahalanya mengalir 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 terus walaupun sudah mati. Dan itu menyebabkan jumlah pahala yang mereka kumpulkan itu begitu banyak dan begitu besar sehingga inilah yang menyebabkan derajat mereka sangat tinggi di mata Allah Azza Jalla. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 tadi, utul 'ilma darajat. Semoga Allah azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu memiliki semangat yang besar untuk mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya sehingga kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu. dan mengamalkan ilmu sehingga memiliki ketinggian derajat yang sangat tinggi di mata Allah Azza wa Jalla baik di alam dunia ini maupun di alam akhirat wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh